muda anti korupsi sudah semestinya berjalan rapi, berjejer dan tidak menyisakan celah untuk orang mengambil apa yang bukan miliknya. Apalagi mengkorupsi jatah orang susah yang ditimpa bencana. Pemuda anti korupsi harus dicanangkan menjadi semangat di dalam keunggulan. Berani menanggung angka yang buruk karena memang kurang rajin belajar. Mengubahnya dengan giat menuntut ilmu, bukan menyontek buku. Terus hari demi hari berkata ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Maka pemuda akan menjadi harapan di kemudian hari, mampu memberantas korupsi. Semoga pemuda mempunyai sikap dan berani menegakkan kebenaran seutuhnya. Tak peduli itu keluarga atau bahkan orang tua sendiri. Kalau korupsi itu tercela, maka kritik harus dilontarkan. Tapi yang menyedihkan, sudah tahu keluarga korupsi, kita justru ikut menikmati, bangga diri dengan hasil yang dicuri. Lalu bagaimana mengharapkan kelak akan muncul pemimpin-pemimpin anti korupsi? Pemuda akan menjadi gambaran. Mari kita sing-singkan lengan, tunjukkan kualitas diri. Jangan hanya mencaci maki, tapi belajarlah untuk tak sekedar berkata anti korupsi, wujudkan dalam keseharian di kehidupan ini. Jangan mengkorupsi angka dalam belajar, jangan mengkorupsi janji dalam hidup sehari-hari, dan jangan pula mengkorupsi kebenaran dengan berbohong untuk keuntungan diri. Mulailah dari yang terkecil, maka yang terbesar akan datang dengan sendiri. Selamat menjadi anti korupsi. Bersama saya, Bigman Sirait.